Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di pembelajaran PCUK untuk materi aktivitas senam. Yang pertama yaitu gerak keseimbangan. Keseimbangan merupakan cara seseorang mempertahankan tubuh tetap seimbang agar badan kuat dan tidak mudah goyah. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan sangat penting untuk dipelajari dan harus dilatih terus-menerus. Ada dua cara untuk melatih keseimbangan. Yang pertama yaitu gerakan keseimbangan di tempat atau statis. Yang kedua, gerakan keseimbangan berpindah tempat atau dinamis. Yang pertama yaitu berdiri dengan satu kaki. Ya, seperti contoh seperti ini. Lihat gambar contoh. Ini kalian berdiri tegap, rentangkan kedua tangan kalian, ya. Terus angkat kaki kalian yang satu, ya. Lakukan bergantian. Jadi yang pertama yaitu kaki kanan terlebih dahulu sebagai tumpuan dan ditahan. Semakin lama semakin bagus keseimbangan kalian. Gantian kaki kiri. Ya. Untuk selanjutnya yaitu sikap kapal terbang. Ini lanjutannya dari materi tadi. Seperti tadi, tetapi lebih sulit untuk sikap kapal terbang. Ya, seperti ini. Jadi, kaki kalian sebagai tumpuan, pilih salah satu kaki yang paling kuat, yang terkuat. Boleh dengan kaki kanan, boleh dengan kaki kiri. Yang terkuat. Terus angkat kaki satunya seperti ini, diikuti dengan badan dan tangannya ke samping kanan dan samping kiri. Rentangkan ke samping kanan dan samping kiri. Pandangan lurus ke depan. Ya, usahakan ditahan beberapa detik. Semakin lama semakin bagus untuk keseimbangan kalian. Ini yang kedua yaitu sikap kapal terbang. Untuk yang selanjutnya yaitu duduk membentuk huruf V. Ya, huruf V itu seperti ini, ya. Lihat ya. Contohnya seperti ini, ya. Kalian duduk seperti huruf V seperti ini. Kalau belum belum bisa untuk tangannya ke atas, kalian membantu untuk kakinya. Jadi tangannya untuk membantu kaki untuk diangkat ke atas. Ya. Jangan sampai ini kaki ini jangan sampai menyentuh lantai. Jadi usahakan tetap ditahan seperti ini. Seperti membentuk huruf V. Ya. Sudah paham ya? Dilakukan semakin lama kalian melakukannya semakin bagus keseimbangan kalian. Untuk selanjutnya yaitu duduk mengangkat kaki. Seperti ini. Ya, kalian duduk terlebih dahulu, terus kalian tertidur. Ya, tertidur, angkat kaki kalian. Angkat, usahakan ke atas ya, jangan sampai jatuh. Angkat, terus tahan beberapa detik dan lakukan. Nah, kalau sudah, kalian boleh turunkan. Itulah ada empat gerakan untuk latihan keseimbangan kalian. Kalian lakukan di rumah masing-masing. Oke, mungkin dari Bapak cukup sekian. Tetapi sebelum melakukan, jangan lupa tetap kalian tetap melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk menghindari dari cedera. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.